Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan. Hari ini tanggal 10 Juli 2024, hari Rabu. Kembali ke channel audio ya. Hari ini saya akan coba rangkum dan ikuti perjalanan Java Audio dalam job hajatan di Desa Mojomulyo. Untuk job kali ini, Java Audio membawa 6 sopoper dan 1 setrinare dengan mode gantung. Oh iya kawan, jangan lupa ya videonya di like, komen, dan di subscribe channelnya, dan juga di share ke rekan-rekan. Semoga videonya bermanfaat dan berguna, bisa memberi hiburan bagi Anda semua. Baik kawan, kita ikuti bersama perjalanan Java Audio di job hajatan kali ini. Saat ini teman-teman lagi proses loading ya, untuk menaikkan apa yang di bawah. Untuk hiburan kali ini nanti besok ya, masih besok ini ada orkes kumbu, dan nanti malam seperti biasa acara waliman yang diiringi Hadro dari Hadro Aliksan Mojosari. Untuk job kali ini Java Audio membawa genset yang kecil katanya kawan. Membawa yang 20 kVA ini, Yanmar. Bukan atau tidak membawa yang 80, karena cuma sound dan kontrol saja tanpa lighting. Oke kawan, ikuti terus ya videonya. Ini masih di markas proses loading. Ikuti sampai selesai. Ini powernya sudah naik, tinggal ntar lagi subnya ya kawan. Kali lagi untuk job kali ini Java Audio bawa 6 sub dan juga racing. Ini untuk frying bar-nya dibawa sama Mas Nidom. Subwoofernya sudah dinaikkan. Kita lagi selesai, kami berangkat ya kawan. Ya tak memang. Yo. Mondonirannya berapa? Gimana? Terakhir Mbak. Dene karo Mas. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Ayo. Iya, Dam. Heran aja iku lho, Dam. Apa kate kaya ngene? Proses menaikkan racing ini kawan-kawan. Karena penataannya nanti digantung ya. 6 sub, subwoofer bawah, terus 1 set cleaner digantung. Ini
sengaja rekan-rekan untuk regingnya enggak dipreteli ya kawan. Katanya biar cepat untuk naikkan dan nurunkan. Sebenarnya sih untuk cara seperti ini berat ya kawan. Dan rekan-rekan ini cari cepatnya. Jadi cuman kakinya saja yang dilepas. Ini enggak paten dan bisa dilepas juga ini kawan. Ini kawan dinaikkan, digotong berat. Ini rekan-rekan masih proses isi bahan bakar, isi solar ke genset yang 20 kVA Yanmar yang tak lagi mau dibawa ini kawan. Baik katanya. Ini Mas Agus sama Mas Nidom yang melakukan pengisian. Oke kawan, sudah ready. Ini kami mau berangkat. Genset juga sudah dikaitkan di belakang. Baik, kami berangkat dulu. Ketemu lagi nanti kalau sudah acara sampai di lokasi ya kawan. Oke, kami akhiri dulu videonya. Oke kawan, ini kami sudah sampai lokasi ya. Juga rekan-rekan barusan juga sudah dijamu sama tuan rumah untuk sarapan. Ini kawan-kawan langsung proses turunkan racing untuk penataan racing dan sound systemnya. Tidak pakai lama kawan, biar cepat selesai. Istirahat nanti setelah asar baru dihidupkan. Masih proses, wah back soundnya ngeri kawan. Rawan juga di YouTube ini. Mudah-mudahan tidak kena ya kawan. Stop. Proses pemasangan sound control ya kawan. Untuk hari ini nanti acaranya untuk aturan ya. Besok untuk orkes kumbu di sini. Yang sebelah kiri sudah dipasang.
teman-teman proses untuk uangnya yang sebelah kanan. Untuk sound controlnya pakai Cooper 12, banyak 2 buah dan 2 subwoofer masing-masing ankle box turbo. Hari pertama kawan sudah selesai jam 10 malam. Sound system sudah dimatikan. Sekarang tinggal tim sotoknya yang bekerja. Sotok piring. Ini. Nyotok apa, Mas? Anu, Mas. Iki lho, Mas. Enggak juli lari-lari. Oh, enggak juli lari-lari. Niki ketuane, Mas. Niki ketuane. Ketua tim sotok kuwi. Wongi cilik tapi panganane akeh. Oke, kawan dilanjut besok ya, kawan. Sekarang kami mau istirahat dulu. Sudah dimatikan semua soalnya.
Baik kawan, ini sudah selesai acaranya kawan. Ini rekan-rekan sudah proses bongkar ya. Tinggal muat, ini masih bongkar yang di racing. Ini Cak Hesim, Mas Agus sama Cak Nidom sedang mereteli panel. Ini langsung muat ya kawan, dan tidak turun nih nanti. Besok langsung acara solawatan di Puger Timur. Baik kawan, untuk video kali ini saya akhiri sampai di sini ya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir ini. Mudah-mudahan jenengan semua dikasih limpahan rezeki, kesehatan sekeluarga. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa kawan di like, komen, dan subscribe channel ini biar lebih berkembang dan memberi manfaat bagi Anda semua. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.